Dari mana ini? Dari rumah. Dari rumah Cin. Foto dulu Mbak, foto dulu. Mila, sedikit. Foto Mbak. Oke, 1 2 3. 1 2. Oke. Ini datang ke Polres dalam rangka apa dan mungkin boleh dikasih tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini kami dari Odi Udianto & Partners datang ke Polres untuk membuat laporan kepada Paula dan juga Baim atas video viral yang sudah tersebar di sosial media kemarin. Yang kontennya itu ngeprank polisi. Nah, tapi saat ini kemarin kan rekan-rekan kami yang lain ini kan sudah melaporkan juga Baim dan Paula di sini juga di Polres juga itu di pasal berapa kemarin yang dilaporkan di 220. Tapi hari ini kami dari OHP melaporkan di pasal Undang-Undang ITE. Benar. Pasalnya tentang pasal 36, yaitu baik yang merugikan antara pihak perorangan ataupun badan hukum, baik terus pasal 46 tentang mendistribusikan konten secara ilegal, dan pasal 51. Itu pasal berlapis kan? Iya, 3 pasal berlapis. Total dari semua ancaman hukumannya berapa? 12 tahun. 12 tahun? Denda 750 juta. Alasan Mbak Mila mungkin melaporkan, mungkin ada alasan maksudnya secara pribadi mungkin atau gimana? Gini ya. Bang, ke depan bang, mukanya bang. Iya. Benerin aja dulu bang. Kita kan bermasyarakat ini kan ditonton ya, kayak di TV-TV itu kan. Jadi ini sekalian dia ngeprank polisi dan juga kan masyarakat pemirsa yang di rumah kan melihat bahwa itu suatu kebohongan. Jadi jangan sampai terulang lagi. Juga Paula ini adalah seorang panitia yang harusnya memberikan contoh yang baik, edukasi yang baik kepada ibu. Buruk, apalagi kondisi sekarang lagi seperti.